الى حضره النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وأصحابه ازواجه وذريته والبيت وإلى حضره من امي او من حضره السلطان العبد الشيخ عمد النقاد من Semala jami'a masyayina wa usulim wa furim awlatim wa azwajim wa turatim wa asatidim wa masyayim Semala jami'a masyayina wa semala jami'a masyayina Semala jami'a masyayina fi kitabina atul madrasya Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusi Semala jami'a Ali fi kitabina wa semala jami'a asatidina wa semala jami'a abayna wa umatina wa jadina wa jadatina wa amina wa amatina wa yawanina wa akhwatina wa khalina wa khalatina lagumul fadihah أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي sebagai nabi sebagaimana biasa sebelum saya melanjutkan materi jika nanti terdapat kesalahan kekurangan baik dalam bentuk tulisan atau keterangan yang lain mohon kritik dan saran Anda melalui nomor 085259717000 atas nama saya sendiri Muhammad Mahfud Rosi baik via call atau WA atau bisa juga ditulis di kolom komentar YouTube channel Moh Mahfud Rosi Sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan jilid 4 amsilati yaitu bab 1 tentang fiil madi. Kata fiil tidak bisa menerima tanda-tanda isim. Artinya tidak boleh ada al huruf jer tanwin huruf nida dan tak taknis seperti ini jadi tanda isim tidak bisa masuk pada fiil tidak ada fiil jer tidak ada fiil ada al atau tidak ada fiil bertanwin fiil mati hukumnya mabni tidak bisa terpengaruh oleh kata lain tetap itu namanya mabni dasarnya wa fi'lu amrin wa mudhiyin buniya wa arabu mudhari anin uriya min nuni tawqidin mubashiri wa min Nuni ina singkaya Fi'il amar dan madhi hukumnya mabni Mudhari hukumnya mu'rob jika sepi Dari adanya nun tawkid dan nun taknit Bicaralah dengan kata-kata manis Sebagaimana materi sebelumnya sudah disampaikan bahwa fi'il itu hukumnya mabni fil madi fil amar fil mudhari kecuali mudhari yang bertemu dengan non taukid dan non tanis jadi fil madi hukumnya mabni fil amar mabni mudhari juga mabni kecuali filmodore mudhari yang bertemu dengan non taukid dan non tanis mabni apa fiil madi atau fil amar Begitu jika hukumnya Fil modorek, Kita ikuti materi berikutnya Jadi yang penting di sini adalah menjelaskan bahwa Fil amar, fil mati Begitu juga fil modorek itu hukumnya nih Tapi mu'fil dengan catatan tiga Tidak bertemu dengan non tanis Atau non taukid Ciri-ciri mati atau ciri-ciri film mati setelah lakot pasti berupa film mati. Contoh, lakot akan nafi rasulillahi uswatun hasanatun kananya pasti filmati. mati. Lakot aja angkum jaanya pasti filmati. Jadi setelah lakot itu pasti berupa film mati. Begitu juga diakhiri tak baik tat itu atau tak sukun. Bisa diakhiri domir rofa mutahrik, yaitu nata tuma natuna, nata tuma natuna. Seperti nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti. Nasortuma Nasortuna Nasortu Nasorna Ini nasornya Pasti Fi'il Madi Pembahasannya nanti Tentang bertemu dengan Bami Rafa Mutarik Pembahasannya menyusul Bayangan titik atau koma yang mengiringi fi'il Madi Antara lain Apa Apa saja kalau bayangan titik atau koma yang menyertai mubtada ma man lahal amma walakin wa fa thumma ala inama Adapun bayangan titik atau koma yang mengiringi fi'il di antara lain qad laqad malama id ida ahal thumma wa fa qad laqad malama id ida ahal thumma wa seperti Qad alima Bayangan titiknya adalah Qad Alimanya adalah Fi'il mandi Laqad ja'akum Laqad sebagai bayangan titik Awal kalimatnya adalah Ja'akum Begitu pula, begitu pula Qad alima Qadnya sebagai bayangan titik Alimanya awal kalimat ini yang bayangan titik atau koma yang mengiringi fi'il madi. Wa ma kana. Wa dan ma berarti ada dua titik. Wa titik, ma titik. Maka disebut dengan titik koma. Kananya adalah permulaan kalimat. Kata kerja aktif atau fi'il madi sulasi mabni maklum aktif. Jadi sebagaimana di rumus B1 rumus B utamanya membedakan antara isim, fiil, huruf. Jika ternyata yang dijumpai adalah madi, maka terapkan rumus maksudnya jika yang dijumpai ternyata fiil maka terapkan rumus B1, B2, B3. B1-nya membedakan madi, mati mudhari' amar nahi termasuk fi'l mati, fi'l mudhari', fi'l amar atau fi'l nahi Begitu juga lah B2-nya, rumus B2. Mujarrad atau mazid? Mujarrad atau mazid, mabni atau muqroq, maklum atau majhul. Nah, di sini kita akan menentukan fi'l mati yang mabni maklum. Fi'l mati tiga huruf huruf pertama dan terakhir dibaca fathah. Itu film madi maklum. Huruf pertama dan huruf terakhir dibaca fathah. Daraba da do, titi titi ba. Huruf pertama dan terakhir dibaca fathah. Maka ini namanya daraba termasuk fiil madi yang ikut wazan fa'ala, madinya adalah madi mabni Ma'lum. Ja'ala diawali oleh harakat fathah. Huruf terakhir juga berharakat fathah. Maka ja'ala adalah fi'il madi mabni ma'lum. Kok ada huruf pertama fathah terakhir fathah? Berarti ko ada adalah fiil madhi mabni maklum semuanya ini adalah mengikuti wazan fa'ala wa <tuh> madi akhirnya madhi dibaca dengan fathah jika ada wau jamak maka dhamma wa akhir al madif tahan humat laka wa dumma imbi wawi jam in hiqa akhirnya madi dibaca dengan fathah jika ada wawu jamak maka dhamma akhirnya fil madi artinya fil madi itu mabni mabni apa mabni fathah fiil madi itu mabni fathah fa'ala fa'ila fa'ula fa jadi semuanya terakhir fiil madi itu mabni fathah. Huruf terakhir fiil madi itu barharokat fathah atau mabni fathah. Wasakinin indomir araf urrika awabat umaklumin bi sulika. Awalnya fathah madi maklum sulasi. Jika ada domer, jika ada domer rofa sukun pasti. Wasakin indomira rof in hurrika wabat umaklum mimbi fatin sulika awalnya fatha madi maklum sulasi jika ada domir rofak sukun pasti firmati mabni maklum sulasi yaitu awalnya dibaca fatha kalau tadi dijelaskan firmati itu mabni fatha Akhirnya dibaca fathah Ba, la, da Kecuali ada wawu jama Ini materi berikutnya Menjadi darabu, ja'alu, ko'adu. Begitu pula Fi'il madi yang mak maklum Sulasi itu awalnya dibaca fathah Do, ja, ko kalau disimpulkan dengan akhirnya fi'il madhi mabni fatha dan madhi mabni maklum itu diawali fathah ya seperti ini cirinya. Madhi maklum mabni maklum huruf pertama fathah dan huruf terakhir dibaca fathah. Sekali lagi fi'il madhi sulasi yang mabni maklum awal dan terakhir dibaca fathah. Adapun dari wasakinin domir rof inurika jika ada domir rofak su, pasti sukun atau sukun pasti ini keterangannya berikutnya yaitu keterangan nanti film madi bertemu bertemu dengan domir dibaca sukun kita di sini menjelaskan bahwa fiil madi maklum sulasi fiil mati tiga huruf yang maklum sulasi cirinya adalah huruf pertama dan huruf terakhir dibaca fathah. Wa akhir al maldif tahanhu mutlaka wa dhumma imbi wa wijam en ulhiqa. Akhirnya madi dibaca dengan fathah. Jika ada wa wujam maka dhumma. Wa sangkinin dhamira rafin hurrika. Wa batu ma'lumin fathin sulika. Awalnya fathah madi maklum tulasi. Jika ada domir sukun pasti Jadi dasarnya juga bisa digunakan Fathah Dasarnya Wa akhiral matif ta'anum mutlako Doroba Mati Mabni atau mu'rob Mabni Mabni apa? Mabni Fathah Maklum atau majul? Maklum Apa cirinya? Awal dan akhir dibaca Fathah Wasakinin domiro rofin hurrika Wabat umaklum min bifatin sulika Awalnya fathah madhi maklum tulati. Jika ada domir rofak sukun pasti Seperti Ja'alah Ja'alah madhi motori amar nahi Madhi mabni ma atau mu'rob Mabni Mabni apa fi'il madhi Ja'alah Mabni fathah dasarnya wa akhir al madif tahan humut gitu ya jaalah maklum atau majhul maklum apa cirinya awal dan akhir dibaca fathah Wa indomi rof in hurrika wabat umaklum min bifat in sulika itu sama begitu juga kok ada kok ada fiin modore mati maksudnya kok ada isi fil huruf fiil mati modore amar nahi mati Mabni atau mu'rob? Mabni. Mabni apa? Mabni fathah. Da. Wa akhirul madi. Kemudian maklum atau majhul? Maklum. Apa cirinya? Awal dan akhir dibaca fathah. Wa sakinin Begitu seterusnya. Mati yang ada huruf ilatnya. Fa'ala. Kawalah. Ikut wazan. Fa'ala. Kof fa fi il, wa ain fi'il la lam fi'il fa'ala qawama Kof lurus dengan fa disebut fafil, wa atau wau lurus dengan ain disebut ain fi'il mim lurus dengan lam disebut lam fi'il qala Tengahnya berada huruf elat, kof, alif, lam. Asalnya kawala. Ikut wazan, faala. Tengahnya berarti madi ini tengahnya berapa berada apa terdapat huruf elat, koma. Tengahnya ada huruf elatnya kof titik titik ma asalnya koma adalah kawama ikut faal ini mati yang ada huruf elatnya di mana huruf elatnya berada di tengah koma adalah fiil madi yang ain fiilnya berupa huruf ilat Tadi kawama huruf ainnya ain ainnya berupa huruf ilat yaitu wau kawama ko koma adalah fiil madi yang ain fiilnya berupa huruf ilat awal dan akhirnya fathah k titik titik ma alifnya yang terdapat pada lafal koma adalah gantian dari wawu yang berada setelah harokat fathah. Jadi alif yang terdapat pada lafal koma merupakan gantian dari wawu yang wawu tersebut berada setelah harokat fathah. Maka diganti alif. Dasarnya min wawin aw in bi tahrikin usil alif anibdil ba'da fathin muttasil waw atau ya hidup setelahnya fathah maka waw alif ya gantinya apabila huruf kedua berupa alif tadi kan proses penggantian Kola asalnya kawalah. Koma asalnya kawama. Setelah diganti karena waw hidup berada setelah kafathah dalam satu kalimat. Maka diganti alif. Seperti kola. Huruf kedua berupa alif. Atau huruf ketiga berupa alif. Maka tidak usah diharokati, tidak usah diberi harokat, walaupun itu dalam keadaan eh, ma'ni maklum, ma'li maklum itu kan awal dan akhir dibaca fathah. Namun apabila huruf terakhir alif maka tidak usah diberi harokat fathah. Nanti contohnya. Huruf seperti ini disebut alif layina. Huruf seperti ya ini disebut alif layina. Jika huruf sebelumnya itu berharokat fathah. Jadi sebelumnya alif layina ini berharokat fathah. Maka disebut alif layina namanya. Tempatnya alif layina itu pasti di akhir. Pasti di akhir tempatnya alif layina. Dan apabila sebelumnya berharokat kasro, sebelumnya seperti ini berharokat kasro, Nah, apabila sebelumnya seperti huruf ini berharokat kasro maka disebut ya bukan alif layina, tapi disebut dengan ya. Jadi yang alif layina itu sebelumnya huruf ini berharokat fathah, maka disebut alif layina. Bila sebelumnya itu terdapat harokat kasroh, sebelumnya ini ada huruf berharokat kasroh, maka disebut dengan huruf ya. Nah ketika ya ini Hukumnya diberi harokat Dengan mengikuti pada koedah tadi Yaitu kalau mafni maklum Huruf pertama dan terakhir dibaca fathah Contoh Saroya kaidah tadi Iya hidup atau ya barokat berada setelah harokat fathah maka diganti alif menjadi sara. Ini namanya tadi yang disebut maka ini disebut dengan alif di Dimana sebelumnya ini terdapat harokat fathah. Jadi disebut alif lagina jika huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah seperti ini ketika mapni maklum. Maka tidak usah diberi harokat, walaupun di dalam kaidah makni maklum itu Madi mabni maklum awal dan terakhir dibaca fathah, awal dan terakhir dibaca fathah. Maka tidak usah diberi harokat. Namun apabila berupaya nah seperti ini dan apabila sebelumnya Nah, seperti ini ada harokat kasro maka bukan alif layina tapi disebut dengan iya. Seperti inilah hukumnya diberi harokat mengikuti kaidah kalau madi mabni maklum awal awal dan terakhir dibaca fathah. Begitu pula nasiah. Jadi bukan alif layina maka ketika dalam mabni maklum, madi mabni maklum, awal dan terakhir diberi fathah. bedanya kalau alif tadi, kalau tengahnya berupa alif, tidak usah diberi awal kata fathah. Koma, kola, ba'a, khofa. Namun, apabila berupa iya, di sini seperti contoh rodiyah, nasiyah, maka hukumnya diberi harokat sesuai dengan kaidahnya kalau madhi mabni maklum awal dan akhir dibaca fathah alif adalah gantian waw atau ya yang berharokat koma kolah alifnya gantian dari waw ba ah, alifnya gantian dari ya khafah alifnya gantian dari wau. Wow. Menentukan asalnya wau wow atau yaitu itu apa kolah ini kok diketemui asalnya wau, wow. koma kenapa bisa diketahui wau, wow. baah kenapa diketahui dia itu asalnya adalah ya. Itu dengan melihat masdarnya dari masdar mati tiga huruf kolah ya kulu Lan, berupa wau berarti kola asalnya adalah kawala, ko koma yakumu ko maka berarti asalnya koma itu adalah wau jadi silakan untuk mengetahui asalnya itu wau atau ya dilihat dari masdar mati tiga huruf Akhirnya sampai di sini yang bisa saya sampaikan sekali lagi atas segala kesalahan, kekurangan, kehilafan baik dalam contoh atau tulisan. Mohon kritik dan sarannya bisa melalui nomor 085259717000 atau bisa ditulis di kolom komentar YouTube channel Moh Mahfud Rosi. Sebelumnya sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Semoga pertemuan kali ini